Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Bench Ayu Ting Ting, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Bagaimana aktivitas kalian di pagi hari ini? Kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Namun tak lupa Bang Mimin ucapkan terima kasih ya buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting di pagi hari ini, kita awali dari postingan-postingan di acara HUT RCTI ke-31 tadi malam ya, di mana penampilan yang sangat luar biasa dari sang pujaan hati kita, idola kita, yakni Ayu Ting Ting. Walaupun ia ditempatkan di segmen terakhir, rasanya kita tak rugi ya, kita menunggu sampai larut malam karena Ayu Ting Ting berhasil membuat kita menjadi kagum, terutama yang ada di lokasi HUT tersebut. Apalagi kita yang ada di rumah pun akan selalu menunggunya, dan akhirnya terbalas lunas lah ya penantian kita dengan kehadiran Ayu Ting Ting, Cemburu Mantanmu, dan penampilan yang sangat luar biasa cantik Pak Bidadari Ayu Ting Ting berhasil membuat mata kita menjadi melek kembali. Lalu tak lupa di dalam postingan tersebut, Yulijet 1507 menuliskan sebuah caption, kata dia, "Cemburu mantanmu pantesan diletakkan pada segmen terakhir, biar mata yang sudah pada elek kebuka lagi lihat yang segar banget cuhuy." Nah, itu adalah satu caption dari Yulijet 1507. Lalu ditanggapi oleh akun yang lain yang bernama Ati Rawar, kata dia, "Akhirnya yang ditunggu-tunggu muncul juga, sampai udah ngantuk berat nih." Nah, itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang mengomentari penampilan Ayu di segmen terakhir. Namun secara keseluruhan akhirnya para fans puas dengan penampilan Ayu. Penantian yang lama itu terbalaskan saja dengan penampilan yang memang bombastis dari Ayu Ting Ting. Ini lu kabar menarik Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.